besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya. Maka diamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan coket, dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar! Allah.